Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mencari Gratisan tentunya. Nah, di video kali ini saya akan share lagi sebuah garapan terbaru, aplikasi terbaru penghasil uang ataupun saldo dana. Seperti biasa ya teman-temannya, saya selalu men-share sebuah aplikasi penghasil uang setiap harinya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung terus kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kami selalu bersemangat untuk memberikan video-video bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah selalu hadir. Semoga kalian sehat selalu dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jika kalian ingin ikutan giveaway, silakan aja ikuti persyaratannya. Yang pertama, like, komentar nomor dana kalian sebanyak-banyaknya, tonton video ini minimal 3 menit, dan jangan lupa komentar nomor dana kalian sebanyak-banyaknya. Dan ketika kalian ingin bermain di dalam aplikasi yang sedang saya bahas atau saya review, silakan kalian simak dulu penjelasan admin dari awal sampai habis agar nanti kalian paham tentang cara bermainnya. Jangan langsung bermain teman-teman tanpa melihat atau mendengarkan penjelasan dari saya. Nanti kalau kalian tidak mendengarkan penjelasan dari saya, tentu kalian akan menyesal, akan gagal paham atau salah paham. Oke, jadi seperti itu. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pada video kali ini. Oke teman, untuk aplikasi yang sedang kami bahas itu sudah ada di Google Play Store. Ya, di sini kita bisa klik aja atau kalian ketik aja nanti namanya Intokoku teman-teman, atau kalian bisa klik aja nanti link pendaftarannya ataupun link aplikasinya sudah saya lampirkan di deskripsi video. Kita bisa klik di bagian ini Intokoku teman-teman, nama aplikasinya ya. Kita coba cari di Google Play Store. Oke teman, di sini kita langsung masuk dulu ke cara pendaftarannya ya cuy ya. Nah, di sini cara mendaftarnya itu yang pertama di sini masukkan nomor HP kalian ya teman-teman, nomor HP kalian yang aktif. Kemudian ada kata sandi masuk, kalian masukkan kata sandi baru di bagian kata sandi masuk. Dan untuk kata sandi login lagi, kalian ulangi lagi bagian atas dan bagian bawah, kalian samakan aja ya cuy ya. Dan untuk bagian pengundang atau ini, kalian bisa isi kode undangannya, sudah saya taruh di deskripsi video. Atau nanti kalian bisa klik aja link pendaftarannya, nanti secara otomatis kalian nanti kode undangannya langsung secara otomatis langsung terisi ketika kalian sudah mengklik link pendaftaran yang berada ada di deskripsi video. Nah, jika kalian sudah isi semua dengan benar, langsung teman-teman klik aja daftar sekarang. Nah, lalu nanti teman-teman disuruh untuk memasukkan nomor HP yang kalian isi tadi sewaktu mendaftar dan kata sandi yang kalian buat tadi sewaktu mendaftar. Jika sudah, langsung kalian klik aja bagian masuk sekarang. Nah, jadi seperti itu untuk cara mendaftar di dalam aplikasi ini. Jadi jika kalian tertarik silakan, tapi kalian pahami dulu aplikasi ini, kalian dengarkan dulu penjelasan saya karena nanti ada beberapa yang penting yang saya akan katakan di video ini. Nanti teman-teman klik aja masuk sekarang untuk login ke dalam aplikasinya. Oke teman, di sini saya akan ajarkan langsung cara membereskan misinya. Jika kalian penasaran seperti apa cara bermainnya, kita bisa klik di bagian ini teman-teman ya. Nah, di sini ada rencana pemula. Nah, ini adalah rencana pemula, ini adalah misi gratisan teman-teman. Nah, cara untuk membereskan misi-misinya itu sangat mudah sekali. Di sini yang pertama, nah di sini kita bisa klik aja di bagian rencana pemula. Dan di sini ada beberapa cashback yang bisa kalian dapatkan teman-teman ya. Nah, di sini ada cashback-cashbacknya ya. Nah, cashback itu bisa kalian kutukarkan atau kalian tarik nantinya menjadi saldo dana. Nah, misal kita ingin membeli yang 1.200. Nah, misal teman-teman ya, kita coba pilih. Di sini ada harga-harganya, ada 3.000 cashback, 1.200 cashback. Nah, di sini saya sarankan kalian membeli yang murah saja, jangan yang besar-besar teman-teman ya. Untuk mendapatkan cashbacknya, di sini saya sarankan kalian kalau ingin bermain juga di dalam aplikasi ini, silakan kalian pilih yang harga termurah. Misalnya yang 1.200 kita pilih di bagian ini, dan kita nanti mendapatkan cashback yaitu Rp120. Kita membeli yang 1.200 ya, harga yang 1.200, maka kita mendapatkan cashback Rp120. Misalnya kita bisa scroll dulu ke bawah.
Nah, lalu di sini kita mendapatkan komisi cashback yaitu Rp240 di sini ya, teman-teman. Nah, cashback ini nanti bisa kalian tukarkan atau kalian kumpulkan aja. Lalu nanti kalian kumpulkan ketika sudah 100.000, kalian bisa tukarkan menjadi saldo Dana ataupun OVO GoPay ataupun transfer bank, teman-teman. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa baca di bagian ini ya. Di sini ada akulasi, misalnya berhasil dipesan 1.200 per 2 hari produk cashback mendapatkan Rp240 tambah pembayaran ke 1.200, total komisi yang akan kalian dapatkan yaitu Rp1.440. Di sini ada metodenya rabat bunga harian dan waktunya di sini ada juga, dan kalian bisa baca-baca aja di bagian di sini. Yang penting kita ini di sini kita beli 1.200, kita mendapatkan cashback ataupun komisi cashback senilai Rp240. Oke, di sini saya akan contohkan, kita pilih yang harga termurah yaitu 1.200, kita coba klik di bagian ini dan kita mendapatkan cashback total yaitu Rp240. Caranya kita bisa klik aja dibeli sekarang seperti ini. Kalian bisa pilih jumlahnya berapa, kita pilih satu aja lalu kita klik memastikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita membeli 1.200 dan kita mendapatkan cashback ataupun komisi cashback yaitu Rp240. Nah, di sini kita langsung klik aja bayar segera lalu kita masukkan kata sandi pembayaran. Nah, kata sandi pembayaran ini apa, Bang? Nanti saya akan kasih tahu cara membuat kata sandi pembayaran. Di sini saya masukkan dulu kata sandi pembayaran saya. Oke, di sini harap otentinaba. Oke, di sini kita klik tentukan aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ya cuy ya, modal kita atau yang kita beli tadi 1.200, maka kita mendapatkan komisi cashback 240 dan di sini aktif ya teman-teman selama 2 hari ya. Jadi seperti itu. Nah, cashback ini nanti bisa kalian kumpulkan ketika sudah terkumpul 100.000, kalian bisa langsung tukarkan atau kalian tarik menjadi saldo Dana. Jadi seperti itu, dan di sini saya contohkan lagi, kita coba beli satu lagi ya cuy ya. Nah, di sini saya sarankan kalian beli yang harga termurah kalau kalian ingin membelinya, kalau kalian ingin bermain. Kita pilih yang harga 3.000, kita klik beli sekarang lalu kita klik memastikan seperti ini dan kita mendapatkan cashback Rp300, teman-teman ya. Oke, di sini kita coba baca dulu berapa sih kita mendapatkan komisi cashback di apa? Di harga 3.000 kita mendapatkan 1.500 komisi cashback. Kita beli sekarang, kita klik memastikan lalu kita klik bayar segera, kita masukkan kata sandi pembayaran kita. Oke, teman-teman, di sini kita sudah membeli ya teman-teman. Di sini total komisi yang akan saya dapatkan yaitu 1.000, yang sudah saya dapatkan Rp1.740. Jadi seperti itu untuk cara bermain di dalam aplikasi ini. Nah, jadi di sini semakin besar kalian membeli, semakin besar juga cashback ataupun komisi yang akan kalian dapatkan. Tetapi di sini saran saya, kalian membeli yang harga terkecil aja atau harga termurah, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk cara misi yang berikutnya. Oke, untuk misi kedua di sini ada menu hadiah. Kalian bisa klaim hadiah di bagian ini. Kita langsung klik aja menerima, teman-teman ya. Kita klik menerima seperti ini dan kita nanti mendapatkan Rp1.000. Oke, sudah kita klaim dan itu misi kedua. Lanjut ke misi ketiga. Kalian bisa pergi ke bagian tugas yang berada di sini. Kalian bisa klik. Nah, di sini ada misi check-in harian dan undang teman. Kalian bisa check-in harian untuk mendapatkan beberapa saldo rupiah. Kita bisa klik bagian check-in ini dan di sini kalian bisa check-in setiap harinya. Caranya, kalian bisa klik bagian check-in yang berada di sini. Kita coba klik dan kita mendapatkan Rp500 check-in sukses. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk misinya. Kemudian di sini kalian bisa undang teman untuk mendapatkan beberapa komisi lagi. Nah, lalu di sini kalian bisa mendapatkan, bentar ya teman-teman ya. Ya, mendapatkan kupon secara gratis. Kalian bisa klik kupon di berada di sini, kalian bisa dapatkan kupon di sini ya cuy ya. Nanti kalian bisa dapatkan kupon, silahkan aja periksa. Nah, lalu cara untuk mengaitkan akun Dana kita bagaimana? Caranya, kalian bisa klik aja menu setting yang berada di atas pojok kanan. Di sini ada beberapa settingan yang bisa kalian gunakan atau kalian ubah. Yang pertama rekening bank, kalian bisa klik aja di bagian ini lalu klik ikat rekening. Di sini pilih banknya ya. Terserah teman-teman, kalian pilih aja banknya di sini. Kalau ingin menggunakan Dana, kalian bisa pilih permata bank.
Kemudian untuk nomor rekening ini ya, kalian buat kode dananya 8528, lalu diikuti nomor teman-teman atau nomor dana kalian ya cuy ya, jadi seperti itu. Nah lalu kalian ikat aja nanti ya teman-teman ya, atau kalian simpan. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian harus menyeting untuk kode transaksi atau kode pembayaran. Kalian bisa klik aja dan masukkan kata sandi akun kalian, dan untuk ini yang bagian bawah dan bagian bawah ini masukkan kode PIN teman-teman. Ini kalian buat aja paling atas dan paling bawah sama aja, misalnya 1 sampai 6 ya, misalnya seperti itu, dan bagian bawah kalian bisa bikin lagi 1 sampai 6, lalu klik konfirmasi perubahan. Nah jadi seperti itu untuk langkah-langkah menyeting akun bank kita dan kata sandi penarikan ataupun kata sandi pembayaran yang harus kita lakukan atau harus kita setting terlebih dahulu. Nah jika teman-teman ingin bermain di dalam garapan ini ya, pikir-pikir dulu ya teman-teman ya, pasti ada risikonya, jangan keuntungannya aja kita pikirkan, pasti ada juga risikonya. Jadi jika kalian berminat silakan, jika tidak ya nggak apa-apa. Saya sarankan kalian gunakan dana bebas, jangan dana pinjaman, karena ketika nanti kita mengalami risiko itu kita tanggung sendiri cuy. Jadi kalian pikir-pikir dulu, jika berminat silakan. Dan untuk cara isi ulangnya di sini kalian harus isi ulang ya cuy ya, klik isi ulang dan masukkan jumlah isi ulangnya di sini, misalnya 50.000 ya teman-teman ya. Lalu klik bagian bank fa in tokoku, lalu klik langkah berikutnya. Kemudian langsung klik aja langkah berikutnya, dan di sini kalian bisa pilih permata bank, lalu kalian salin nomor rekening ini, lalu kalian transfer atas nama bank permata dan nominalnya ini dan nomor rekeningnya ini. Kalian bisa klik salin nomor rekening ke papan klip, maka secara otomatis nomor rekeningnya langsung tersalin ke kalian. Lalu kalian transfer aja nominal yang ingin kalian isi ulang, yaitu 50.000. Nah ketika kalian sudah mengisi ulang atau sudah mentransfer 50.000, maka nanti saldonya akan masuk ke balance akun kalian. Lalu kalian bisa beli barang-barang cashback di sini, dan kalian kumpulkan cashbacknya, lalu nanti kalian kumpulkan sampai 100.000 baru bisa kalian tarik teman-teman. Nah untuk cara melakukan penarikan kalian bisa klik aja di bagian setting lagi di atas pojok kanan. Kemudian di sini kalian bisa klik aja di bagian rekening bank. Lalu di sini ada menu penarikan, kalian pilih akun penarikannya, kita pilih yang kita kaitkan tadi, lalu masukkan jumlah penarikan di bagian ini, dan minimal penarikan di dalam aplikasi ini adalah 100.000. Kemudian kalian masukkan nominalnya di sini dan masukkan kata sandi pembayaran ataupun kata sandi transaksi yang telah teman-teman setting tadinya. Dan untuk waktu penarikan itu dimulai pada jam 12 sampai jam 18.00 dan dikenai biaya pengiriman 5% dan akan masuk dalam waktu 24 jam. Dan aplikasi ini masih baru rilis, belum scam ya teman-teman, dan saya akan lihatkan bukti penarikan saya dari aplikasi ini. Oke teman-teman, di sini saya baru saja melakukan penarikan 200.000 ke OVO teman-teman. Selain ke OVO, kalian juga bisa withdraw ke Dana, GoPay dan OVO teman-teman. Dan di sini saya mencoba untuk melakukan penarikan 200.000 ke OVO teman-teman ya, dikenai biaya 5% dikurangi 5%, maka yang akan masuk ke OVO kita adalah Rp191.000 teman-teman ya. Nah ini adalah bukti penarikannya ataupun catatan penarikannya. Kalian bisa lihat di sini menarik 100.000 dan ketika kita melakukan penarikan itu dikurangi atau ada biaya fee-nya, yaitu 5% teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada 5% ya, dikurangi 5%, cobalah 200.000 dikurang 5%, hasilnya yaitu 191.000, dan sudah terbukti membayar. Jika kalian tertarik dengan aplikasi ini silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri teman-teman semua. Jadi ingat, jika ingin bermain silahkan gunakan dana bebas, jangan dana pinjaman, karena nanti ketika garapan ini scam kalian tidak menyesal dan tidak menerima risiko, karena aplikasi seperti ini tentu ada, kita bisa melihat ada keuntungan dan ada juga risikonya ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Oke, cukup sekian dulu tutorial yang bisa saya berikan, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa ketemu di video-video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah hadir, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.